Selesai sudah olahraga pagi ini, Ken. Gimana rasanya? Iya, Pak. Seger banget. Oh iya, Pak. Ternyata udah ada teman-teman kelas 2 yang ada di rumah. Halo, teman-teman. Wah, iya. Halo semuanya. Apa kabar kalian? Sudah pada olahraga belum? Jangan sampai lupa olahraga tiap hari ya. Supaya tubuh kalian tetap sehat dan bugar. Dan supaya belajar hari ini semangat. Tapi tunggu dulu, hari ini tuh hari keempat dari satu minggu. Berarti hari apa ya teman-teman? Betul sekali, hari ini hari Kamis. Nah, di hari Kamis ini kita akan bahas soal sifat benda cair yang dapat meresap. Oh iya, Kenny inget, Pak. Dapat meresap itu kan salah satu dari sifat dasar benda cair ya, Pak? Iya, wah Kenny sudah tahu ya? Iya dong, Pak. Kan sudah 4 hari ini kita belajar tentang benda cair, jenis-jenisnya, sifat-sifatnya, lalu kegunaannya. Tapi kenapa ya, Pak, benda cair itu bisa meresap? Gimana kalau kita belajar di ruang belajar yuk? Biar lebih fokus. Tapi sebelumnya kita bereskan dulu barang-barang di meja ini. Setuju, Pak. Benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Benda cair memiliki kekentalan yang berbeda-beda. Semakin encer sebuah benda cair, akan semakin mudah ia meresap. Semakin kental sebuah benda cair, akan semakin sulit ia meresap. Perhatikan gambar ini. Minyak lebih kental dari susu. Maka minyak akan lebih sulit terserap daripada susu. Ya tuh, Papa. Gak apa-apa, Kenny. Tenang saja. Yang penting cepat-cepat dilap saja. Kenny bantu lap juga ya, Pak. Nah, sekarang sudah beres mejanya. Sudah kering kembali. Tapi Kenny lain kali hati-hati ya. Iya, Pak. Kenny akan lebih hati-hati kok. Maafin Kenny ya, Pak. Gak apa-apa kok, Ken. Nah, tadi kan Kenny nanya kenapa benda cair itu bisa meresap. Nah, ini contoh langsungnya. Coba deh, Kenny pegang lap. Nih, gunakan untuk membersihkan air yang tumpah tadi. Jadi basah, berarti airnya pindah ke kain ya, Pak? Benar, Kenny. Tepatnya air meresap masuk ke dalam kain. Sekarang, Kenny lihat ya. Papa peras nih, lap nih. Nah, ini namanya air sedang meresap keluar dari kain. Gitu. Kenapa bisa begitu? Karena benda cair dapat meresap melalui celah-celah kecil. Celah-celah kecil? Iya, Ken. Di kain ini ada celah-celah kecil yang bisa diserap masuk dan keluar oleh air. Nah, begitu Ken. Kenapa bisa begitu? Karena air yang tumpah tadi sifatnya encer. Jadi semakin mudah deh diserapnya. Oh, Kenny mulai ngerti nih, Pak. Jadi nggak sabar pengen cepat-cepat belajar nih. Ya udah, kita segera ke ruang belajar yuk kalau gitu. Ya, sambil menunggu Kenny dan Papa sampai di dalam, yuk teman-teman. Sambil amati benda-benda cair di sekitarmu yang kekentalannya lebih dari air putih. Jangan lupa sebut, tulis, dan gambarkan di buku tulis kalian. Beritahu aku ya teman-teman. Wah, sudah jadi kan gambarnya? Bagus sekali. Kasih Papa. Nah, teman-teman di rumah bagaimana? Sudah berhasil menemukan benda cair yang kental? Lalu sebut, tulis, dan gambarkankah? Hebat. Tapi kalau ada yang belum selesai menulis dan menggambarnya, nggak apa-apa. Nanti dilanjut lagi ya. Yang penting sekarang kita sama-sama sebutkan yuk. Ini dia contoh benda cair yang lebih kental dari air. Yang aku tahu. Madu. Wah, hebat semua. Terima kasih teman-teman di rumah sudah ikut menyebutkan ya. Oh iya Ken, setelah dengar kata madu, Papa jadi kepikiran. Andaikan yang tumpah tadi madu bukan air, kira-kira gimana ya, Ken? Lebih susah hilangnya ya, Pak? Benar, Ken. Tapi kenapa? Karena madu lebih kental daripada air. Betul. Jadi, cepat atau lambatnya benda cair, meresap itu tergantung kekentalannya. Nah, Papa ada ide nih. Kita main tebak gambar yuk, Ken. Wah, seru banget, Pak. Kenny mau. Caranya gimana, Pak? Papa kasih contoh ya. Nah,
Gambar pertama. Ini gambar kecap manis dan kecap asin. Kecap manis lebih susah meresap daripada kecap asin. Karena kecap manis lebih kental daripada kecap asin. Oh, iya ngerti-ngerti, Pak. Oke, siap ya, Ken? Kita ke gambar kedua. Ini gambar jus alpukat dan air putih. Air putih lebih cepat meresap daripada jus alpukat. Karena jus alpukat lebih kental daripada air putih. Bagus. Gambar ketiga. Ini gambar minyak telon dan madu. Minyak telon lebih cepat meresap daripada madu. Karena minyak telon lebih kental daripada madu. Nggak kebalik tuh. Oh iya. Maksud Kenny, karena madu lebih kental daripada minyak telon, madu lebih susah meresap, Pak. Benar-benar. Nah, jadi kalau dikelompokkan dari gambar yang tadi, benda cair mana saja yang masuk kelompok lebih kental? Ada madu, kecap manis, dan jus alpukat. Lalu lawannya kental apa, Ken? Encer, Pak. Jadi dari gambar ini, kelompok benda cair yang encer itu apa saja? Ada air putih, kecap asin, dan minyak telon. Berarti menurut Kenny, dari benda-benda tadi yang paling mudah atau cepat diserap, dan yang paling sulit atau lambat diserap oleh kain lap adalah? Air minum itu yang paling mudah diserap karena paling encer. Dan madu paling sulit atau lambat diserap karena paling kental. Hebat, Kenny. Nah, sekarang kita lanjut ke baca cerita yuk. Cerita ini seru sekali. Ada Pak Pemadam Kebakaran juga loh di cerita ini. Seperti Papa. Wah, menarik, Pak. Mari teman-teman kita simak bersama cerita ini ya. Kebakaran di Kota Mainan. Semua warga Kota Mainan berbahagia. Warga dewasa dan anak-anak hidup bersama. Pada akhir pekan, boneka beruang, bebek, ikan mainan membawa ubi jalar. Mereka akan membuat ubi bakar di halaman belakang sekolah. Boneka beruang meniup api terlalu kuat, sehingga memercik ke pohon di dekatnya. Saat itu juga angin bertiup kencang. Tirai, perabotan kayu, dan seisi kelas semua terbakar. Seluruh bangunan berkobar. Ikan mainan menggerakkan ekornya. Plok, plok. Sekolah terbakar. Bebek mainan panik. Kwek, kwek. Ekorku terbakar. Boneka beruang berlari memberitahu kuda kayu, si penjaga sekolah. Dia berlari secepat mungkin menemui petugas pemadam kebakaran. Mereka segera beraksi. Tapi angin semakin kencang. Api menjalar ke rumah-rumah di dekat sekolah. Boneka beruang dan teman-temannya punya ide. Mereka mengisi ember dan aneka wadah dengan air. Lalu mereka membantu petugas pemadam kebakaran. Air dipadamkan, tapi apa itu? Terdengar teriakan dari dalam kelas. Seorang petugas pemadam kebakaran berlari cepat ke kelas. Dia hanya melihat balok-balok kayu yang terbakar. Dia merasa ada orang dalam bahaya. Dia melihat di sekeliling dan berteriak, "Ada orang di sini!" Dia melihat ekor berwarna hijau menyembul dari balik meja. Kuda kayu pingsan karena banyak menghirup asap. Petugas pemadam kebakaran membungkusnya dengan selimut basah, kemudian membawa kuda kayu keluar ruangan. Akhirnya, api padam sepenuhnya. Warga Kota Mainan membersihkan sekolah. Mereka memperbaiki meja, kursi, untuk persiapan tahun ajaran baru. Seminggu kemudian, boneka beruang, bebek, dan ikan mainan pergi ke sekolah. Ibu guru meminta petugas pemadam kebakaran datang ke sekolah. Mereka mengajak anak-anak belajar, mencegah, dan penanganan kebakaran. Sekarang Kota Mainan sudah kembali seperti biasa. Wah, ceritanya seru banget, Pak. Kenny suka. Berarti tadi Kenny menyimak dengan baik ya? Kalau gitu, kita bisa langsung memulai tanya-jawab ceritanya ya. Bisa dong, Pak. Kenny udah siap. Oke. Pertanyaan pertama. Apa sih
judul cerita tadi? Judulnya Kebakaran di Kota Mainan, Pak. Benar, lalu siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Ada boneka beruang, bebek mainan, ikan mainan, dan kuda kayu. Kuda kayu sebagai apa di cerita ini? Kuda kayu sebagai penjaga sekolah, Pak. Terus ada teman-teman boneka, ibu guru, lalu petugas pemadam kebakaran, kayak papa. Lalu sebenarnya cerita ini tentang apa, Kenny? Jadi awalnya para boneka dan mainan sedang bermain-main di belakang sekolah sambil membuat ubi bakar. Ternyata si... Aduh, aku lupa. Boneka beru? Oh iya, boneka beruang dia meniup terlalu keras apinya dan membuat api menjalar ke sekolah. Lalu? Semua langsung panik, api makin besar di sekolah. Si kuda kayu sempat terjebak di dalam ruangan. Tapi kemudian petugas pemadam kebakaran dibantu oleh para warga kota mainan membantu penyiraman air. Dan kuda kayu pun selamat. Akhirnya, api padam nggak? Padam, Pak. Dan warga kota mainan hidup berbahagia kembali. Wah, bagus sekali ceritanya, Ken. Ini artinya kita harus selalu berhati-hati. Dan juga air itu juga berguna untuk pemadaman ke api, ya. Nah, hebat si air dan api ini, ya, Ken? Setuju, Pak. Mbak Limanya pakai papan tulis nih, Pak. Benar, Ken. Kali ini kita coba menghafal 5 kata ini dengan agak berbeda, ya. Wah, seperti apa tuh, Pak? Jadi, Papa akan diktekan 5 kata sambil Kenny langsung menuliskan di papan tulis, ya. Teman-teman di rumah bisa mencoba menuliskannya di buku tulis kalian juga, ya. Nah, Kenny sudah siap? Siap, Pak. Atas, hari, akan, orang, semua. Sudah, Pak. Benar nggak ini tulisannya? Benar semua. Nah, sekarang gantian. Kenny bacakan dengan lantang 5 kata tersebut. Atas, hari, akan, orang, semua. Keren, Kenny. Semua katanya tepat. Yeay, makasih, Pak. Baru ya, Pak. Biasanya pakai tanda tambah, sekarang pakai tanda kurang. Iya, benar, Kenny. Nah, kalau kemarin kan kita memperkirakan sebuah penjumlahan. Kali ini kita akan mencoba mengira sebuah pengurangan. Susah nggak, Pak? Nggak susah kok. Intinya tetap mengira. Dan karena mengira-ngira, jadi jawabannya tidak mesti tepat. Yang penting mendekati hasil akhir. Kita coba ya. Ayo, Kenny. Teman-teman di rumah perhatikan ya soal ini. Berapakah kira-kira 347 dikurangi 144? Kalau mengira-ngira itu kan berarti kita bisa membulatkan bilangan itu, bukan, Pak? Benar. Atau disebut juga mencari bilangan sepadan. Kenapa begitu? Supaya pengurangannya jadi lebih mudah. Nah, misalnya 347 bilangan sepadan dengan 350. Dan 144 sepadan dengan? 150? Benar. Lalu jika bilangannya sudah bulat, kita akan lebih mudah mengira pengurangannya. Yaitu 350 dikurangi 150. Jadi kira-kira 200. Oh, begitu, Pak. Kenny mau coba juga dong, Pak. Oke. Okay. Nah, coba Kenny kira-kira. Pengurangan dari 563 dikurangi 246. Silahkan, Kenny. 563 dibulatkan menjadi 570. Lalu 246 dibulatkan menjadi 250. Jadi hasilnya kira-kira...
jadi 320, Pak. Baik. Lalu menurut Kenny, hasil kira-kira 320 itu lebih atau kurang dari hasil sebenarnya? Lebih, Pak. Coba jelaskan. Mengapa lebih? Karena tadi Kenny membulatkan ke atas kedua bilangan ini, Pak. 570 itu lebih dari 563. Dan 250 itu lebih dari 246. Jadi kemungkinan 320 itu lebih dari hasil sebenarnya. Benar sekali. Karena kita sedang mengira, maka hasilnya adalah mendekati hasil sebenarnya. Bisa lebih, bisa kurang. Jadi pengurangan 563 dikurangi 246 kira-kira hasilnya adalah 320. Yaitu mendekati tapi lebih dari hasil sebenarnya. Karena hasil sebenarnya adalah 317. Jadi cara mengira-ngira tadi sudah benar. Dan mendekati hasil sebenarnya, hebat kamu Kenny. Hore! Nah sekarang kita pindah ke meja panjang ya. Mau ada percobaan kecil-kecilan nih Ken. Wah, percobaan apa nih, Pak? Pokoknya ada hubungannya dengan tuang air-air dan pecahan sepertiga. Pecahan sepertiga. Seperti apa itu, Pak? Langsung aja kita coba yuk. Papa udah siapkan alat dan bahannya di sana. Nah, mari teman-teman semuanya tetap ikuti belajarnya ya. Ada sirup warna-warni. Iya Kenny, sekarang kita belajar menuang sirup-sirup ke dalam gelas. Wah seru, tapi Kenny jadi takut tumpah nih Pak kayak tadi pagi. Gak apa-apa Kenny, namanya juga belajar. Lagian kita nanti tuangnya selalu pakai corong. Nah, Papa juga sudah sediain lap loh. Buat jaga-jaga. Baiklah Pak. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok pertama ini. Di sini ada satu botol sirup merah dan 3 gelas. Nah, dengan ukuran yang sama. Jadi, bayangkan di rumah kita ada tamu 3 orang. Nah, sedangkan yang disajikan adalah satu botol sirup ini. Nah, gimana tuh, Ken? Berarti harus dituang sama rata dari satu botol ini ke 3 gelas yang ini, Pak. Ah, benar. Kita coba tuang ya. Ya, cukup, Pak. Ketiganya sudah penuh sama rata. Nah, sekarang kita rangkum ya. Ingat ya, tadi yang kita tuang adalah satu botol air sirup utuh. Nah, dituang sama rata ke 3 gelas nih. Maka banyak sirup di tiap gelas, ini adalah sepertiga atau 1/3. Jelas kan? Jelas, Pak. Jadi sepertiga karena satu botol sirup dibagi 3 gelas sama ukuran. Dan satu gelas mewakili satu dari 3 gelas yang ada. Wah, hebat. Kenny cepet nangkepnya. Soal pertama. Pilihlah banyak air yang menunjukkan sepertiga wadah. Nah, ini ada 4 gambar tabung ukur. Kenny pilih yang mana? Aku tahu, Pak. Gambar yang 4. Tabung yang ukurannya 4 itu loh, yang itu. Kenapa, Ken? Karena di situ ada 3 garis, yaitu 3 bagian. Air di tabung ukur yang 4 mengisi 1 garis dari 3 garis itu. Artinya 1 dari 3 bagian, 1/3. Benar. Dan penjelasannya juga bagus sekali. Keren, Ken. Kita lanjut ya. Soal kedua. Apakah bagian berwarna biru yang artinya berisi air ini adalah 1/3? Sepertinya bukan, Pak. Mengapa begitu, Ken? Karena 3 bagian dalam kotak itu tidak sama besar, Pak, ukurannya. Baru bisa dibilang 1/3 kalau ketiga bagian ukurannya sama besar. Wah, hebat sekali, Kenny. Berarti tinggal soal ketiga. Nah, ini Kenny pasti senang nih. Karena soalnya adalah
Warnailah gambar yang menunjukkan air yang mengisi sepertiga wadah. Wah, ini sih harus pakai penggaris dan pensil warna, Pak. Teman-teman di rumah juga boleh ikut mengarsir dan mewarnai buku tulisnya sendiri ya. Sekarang kita sambil perhatikan Kenny menjawab soal ini ya. Wah, sudah selesai ya Ken? Iya Pak, benar gak? Jawaban nomor satu, betul. Hore! Nah, kalau di gambar yang kedua dan ketiga ini, pertama Kenny bagi tiga sama besar dulu. Lihat tandanya. Lalu baru Kenny warnai satu bagian dari tiga bagian itu, Pak. Gimana, Pak? Betul. Hebat sekali, Kenny. Jawabannya benar semua. Berarti Kenny sudah mengerti tentang pecahan sepertiga. Selamat, Kenny dan teman-teman yang menjawab benar. Kalau masih kurang tepat, nggak apa-apa. Yang penting, apa Ken? Tetap semangat berlatih ya teman-teman. Tos dulu Pak sama teman-teman. Tos! Yeah.